Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar yang dikasihi. Saya Cik Siti Nohaslinda, tenaga pengajar dari College Vocational Datuk Lela Maharaja bagi program Agro Industri Ternakan Poultry. Hari ini, saya akan menerangkan satu topik di bawah tajuk khusus JTP 3043 Pengurusan Sumber Manusia, iaitu memantau disiplin pekerja. Berikut merupakan subtopik yang akan kita pelajari, iaitu disiplin dalam konteks pekerjaan, skop kerja, proses kerja, peraturan dan arahan tetap syarikat, jenis-jenis kesalahan pekerja, tindakan penyelia menangani masalah disiplin pekerja dan pemantauan rekod kehadiran pekerja. Dalam topik ini, pelajar perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Yang pertama, pelajar perlu mengenali polisi syarikat. Yang kedua, pelajar perlu memantau kehadiran pekerja ladang. Yang ketiga, pelajar perlu memahami jenis-jenis salah laku pekerja. Dan yang keempat, menentukan tindakan dalam menangani masalah disiplin pekerja. Apakah yang dimaksudkan dengan disiplin? Sebelum kita mempelajari tajuk ini dengan lebih lanjut, mari kita memahami maksud disiplin dalam konteks pekerjaan. Disiplin pekerja merupakan aspek yang sangat penting dalam pengurusan sumber manusia di tempat kerja. Sebagai penyelia ladang poultry, disiplin pekerja hendaklah diberi perhatian yang serius. Ini kerana kegagalan pengurusan disiplin pekerja yang baik akan mengganggu kelancaran aktiviti pengurusan harian ladang. Seterusnya, majikan terpaksa menanggung kerugian. Disiplin dalam konteks pekerjaan boleh ditafsirkan sebagai penerimaan pekerja terhadap kuasa majikan, iaitu termasuk orang yang mewakili majikan seperti pengurus, penolong pengurus atau penyelia yang diberi kuasa oleh majikan untuk menghadkan kebebasan tindakannya dalam hubungan pekerjaan. Disiplin merupakan elemen dasar dalam hubungan pekerjaan dan keperluan hubungan tersebut hanya akan sempurna setelah pekerja faham dan menerima kuasa yang ada pada majikan atau wakilnya. Disiplin juga adalah terma dan syarat dalam kontrak perkhidmatan. Bagi memantau disiplin pekerja, perkara utama yang perlu dilakukan setelah dilantik sebagai penyelia ladang ialah mendapatkan skop kerja, proses kerja, peraturan dan undang-undang serta arahan tetap daripada pihak pengurusan. Penyelia perlu memahami dan menjalani latihan pengurusan disiplin pekerja terlebih dahulu untuk memantapkan pengetahuan dan kaedah menangani masalah disiplin pekerja. Kebiasaannya di ladang ternakan poultry, seseorang penyelia dilantik sebagai pekerja yang mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang ternakan poultry ataupun dari pekerja biasa yang telah berkhidmat dalam tempoh masa tertentu dan mempunyai rekod prestasi kerja yang cemerlang. Skop kerja merupakan panduan kepada pekerja bagi menentukan perincian tugasan atau kerja yang perlu dilakukan bagi setiap jawatan. Ianya sangat penting bagi mengelakkan berlaku pertindihan kerja, salah faham di antara pekerja dan memudahkan urusan pemantauan serta penilaian prestasi pekerja. Contohnya, antara skop kerja bagi jawatan pekerja am ladang poultry, pertama, melakukan kerja rutin harian ladang poultry mengikut reban yang telah ditentukan oleh penyelia. Yang kedua, memastikan kebajikan ternakan poultry
dipelihara mengikut SOP yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan pemvaksinan pada ayam penelur mengikut jadual vaksinasi yang telah disediakan dengan kaedah yang betul. Selain itu, berikut adalah contoh skop kerja mengikut tugasan. Contoh yang pertama ialah tugasan penyelenggaraan ladang poteri. Antara tugas pekerja adalah pertama, melakukan penyelenggaraan peralatan reban poteri mengeluarkan sarap tebal dari reban poteri. Kedua, melakukan aktiviti pemusnahan makhluk perosak di reban poteri. Ketiga, melakukan aktiviti pembersihan reban poteri. Keempat, melakukan nyah kuman reban poteri. Dan kelima, melakukan rawatan air minuman ternakan poultry. Contoh yang kedua bagi skop kerja mengikut tugasan adalah tugasan perindukan poultry. Antara tugas pekerja adalah pertama, melakukan aktiviti pengendalian bidai di reban poultry. Kedua, menyediakan tempat dan peralatan perindukan. Ketiga, melakukan aktiviti pemanasan ruang perindukan sebelum ketibaan poultry DOC ataupun dikenali sebagai day old chicks. Keempat, sediakan air minuman, makanan dan suplemen pada anak poultry atau DOC. Melakukan pemantauan perindukan. Keenam, melakukan pemotongan paruh poultry. Ketujuh, melaksanakan program pencahayaan. Kelapan, melaksanakan program pemakanan poultry. Dan yang kesembilan, melaksanakan pengurusan poultry baka peringkat perindukan. Sebagai pekerja sesebuah organisasi, tanggungjawab pekerja adalah untuk memahami dan mematuhi peraturan serta undang-undang sesebuah syarikat. Kebanyakan organisasi di Malaysia mengamalkan Undang-Undang Pekerjaan berpandukan Akta Kerja 1955. Antara penalti di bawah Akta Kerja 1955 adalah menurunkan pangkat pekerja, hukuman penggantungan kerja melebihi 3 minggu dan memberi hukuman yang lebih ringan yang dianggap bersesuaian. Organisasi atau syarikat perlu menyediakan garis panduan dan peraturan yang jelas kepada pekerja. Contohnya, waktu kerja dan kedatangan, amalan biosekuriti dan pemakaian PPE ketika di ladang, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, etika kerja dan hal-hal asrama pekerja. Pekerja lebih berdisiplin sekiranya peraturan dan garis panduan atau arahan yang tetap dan jelas diberikan sewaktu penawaran kerja diberi. Oleh itu, adalah amat penting bagi seseorang pekerja memahami polisi syarikat sebelum menerima sebarang tawaran pekerjaan. Saya ingin mengemukakan satu soalan kepada pelajar. Berikut merupakan penalti di bawah Akta Kerja 1955 kecuali A. Menurunkan pangkat pekerja, B. Memecat pekerja tanpa notis, C. Hukuman pergantungan kerja melebihi 3 minggu dan D. Memberi hukuman yang lebih ringan yang dianggap bersesuaian. Jawapannya adalah B. Memecat pekerja tanpa notis. Baiklah, kita sambung pembelajaran kita seterusnya iaitu jenis-jenis kesalahan pekerja.
Terdapat dua jenis kesalahan pekerja yang sering dilakukan oleh pekerja di ladang ternakan, iaitu kesalahan teknikal dan kesalahan sikap. Contoh kesalahan teknikal yang dilakukan oleh pekerja ladang poultry semasa menjalankan tugas ialah tidak menggunakan alatan dan mesin-mesin dengan teknik yang betul. Ini boleh menyebabkan kerosakan alatan dan mesin-mesin tersebut. Contohnya, pengendalian menurunkan atau menaikkan auger, iaitu palung makanan automatik di reban tertutup. Jika pekerja tidak mengendalikan teknik yang betul, ia boleh menyebabkan sistem tersebut rosak dan menyebabkan kerugian kepada syarikat. Contoh kesalahan sikap yang biasa dilakukan oleh pekerja ladang poultry adalah lewat tiba di tempat kerja, cuba mengelak dari melaksanakan tugas, tidak mematuhi standard of procedure SOP yang ditetapkan seperti tidak mencelup kasut but di dalam larutan disinfektan sebelum memasuki reban, tidak memakai PPE yang lengkap semasa menjalankan tugas, merokok di dalam kawasan larangan, tidak mematuhi jadual kerja yang telah ditetapkan dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut merupakan tindakan pekerja yang melanggar etika dan peraturan syarikat. Definisi salah laku adalah sebarang perbuatan atau pengabaian yang tidak tekal dengan keperluan syarat-syarat kontrak pekerjaan yang tersurat dan tersirat serta yang melanggar peraturan organisasi. Berikut adalah jenis-jenis masalah disiplin. Yang pertama, masalah kehadiran. Kehadiran lewat, ponteng dan tidak berada di tempat kerja pada waktunya. Masalah yang kedua, penurunan prestasi kerja. Kecuaian, tidak mencapai sasaran syarikat. Masalah yang ketiga adalah masalah salah laku seperti pengaruh dadah, penyelewengan dan gangguan seksual. Punca kesalahan disiplin pekerja seperti tidak puas hati dengan majikan dan rakan sekerja akan menyebabkan gangguan emosi kepada pekerja. Masalah peribadi juga seperti masalah kewangan akibat bebanan hutang dan masalah keluarga. Sikap seperti sambil lewa, tidak fokus dan sukar menerima arahan serta teguran. Topik yang seterusnya ialah tindakan penyelia menangani masalah disiplin pekerja. Ambil sekejap. Pukul berapa sebenarnya kamu masuk kerja? Pukul 8, Puan. Cuba tengok jam kamu sekarang pukul berapa? Pukul 8.10 minit, Puan. Habis tu kenapa kamu datang lambat ni? Waktu saya rosak, Puan. Kamu tak boleh jadikan itu satu alasan. Baru peminit je, lambat sikit je pun. Tengoklah sikap kamu ni. Kalau kamu tak ubah sikap kamu begini, tak ada siapa yang akan ambil kamu bekerja. Saya minta maaf, Puan. Jangan ulangi kesilapan kamu lagi. Dengan tak terpati masanya, dengan sikap biadab macam ni. Cuba pun kamu bayangkan, kalau kamu lambat bagi ayam makan, apa akan jadi kat ayam tu? Ayam tu akan mati, Puan. Haa, tahu pun. Siapa yang akan rugi? Syarikat kan? Kalau syarikat rugi, siapa yang nak bayar gaji kamu? Ya, Puan. Saya akan ubah sikap saya dan saya tidak akan ulanginya lagi. Tak apa. Kali ini saya bagi kamu peluang. Jika kamu ulangi kesilapan kamu lagi, saya akan keluarkan surat abang yang bertulis. Baik, Puan. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Kamu berdua berhenti sekejap. Kamu berdua tahu tak apa kesalahan kamu berdua? Tak tahu pun. Cuba tengok cara pemakaian kamu di ladang. Okey je pun, apa yang salahnya? Okey kamu cakap. Tak kira kenapa kamu tak pakai kasut but? Kamu pula Hidayah, kenapa tak pakai pelitup muka? Kamu tahu tak, kalau kamu berdua tak pakai PPE yang lengkap,
kamu boleh membawa kuman masuk dalam ladang dan menyebabkan ayam mati. Kamu tidak boleh bersikap sebegini. Kamu kan dari luar. Kamu boleh bawa kuman melalui kasut yang kamu pakai ni. Dulu syarikat lama boleh je pakai kasut. Kamu tak boleh ikut cara syarikat lama. Syarikat ini ada peraturannya. Kamu boleh mendatangkan penyakit kepada ayam. Kalau ayam tu kena penyakit, apa akan jadi kat ayam tu? Ayam tu akan mati kan? Ya pun. Kamu boleh hidayah. Kenapa tak pakai bentuk muka? Kalau kamu tak pakai bentuk muka, ia boleh menjejaskan kesihatan kamu. Dan kalau kamu sakit, kamu tidak dapat datang ke tempat kerja. Habis tu siapa yang nak uruskan ayam-ayam di ladang ni? Syarikat dulu pun tak diwajibkan pakai bentuk muka semasa melakukan tugasan di ladang. Kan saya dah cakap, kamu tak perlu pun ikut syarikat lama kamu. Lepas ini, saya nak kamu ubah sikap kamu berdua. Kalau kamu boleh tak ubah sikap kamu, saya akan keluarkan surat amaran bertulis. Kami minta maaf, Puan, atas sikap sambil dengan kami dan kami janji takkan mengulangi kesilapan kami. Okey, kamu boleh. Kamu kerja sekarang. Terima kasih, Puan. Jika seseorang pekerja didapati telah melakukan kesalahan yang pertama, iaitu melanggar disiplin di tempat kerja, perkara utama yang perlu dilakukan oleh penyelia ialah merekod kesalahan pekerja tersebut di dalam rekod pengurusan disiplin pekerja. Begitu juga pekerja yang melakukan kesalahan teknikal dalam pengendalian alatan dan mesin. Penyelia perlu memberi tunjuk ajar teknik pengendalian yang betul. Setiap kesalahan perlu direkod dan diberi teguran serta nasihat terlebih dahulu. Jika pekerja masih mengulangi kesalahan sikap dan kesalahan teknikal yang sama, iaitu tidak mengendahkan nasihat dan teguran penyelia, penyelia perlu melaporkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan tata tertib. Rekod disiplin pekerja akan digunakan sebagai rujukan pihak pengurusan untuk memberi tindakan yang sewajarnya terhadap pekerja tersebut. Berikut merupakan proses tindakan penyelia untuk mengambil tindakan ke atas masalah disiplin pekerja. Perkhidmatan kaunseling. Pekerja akan dipanggil untuk sesi kaunseling. Laporan kaunseling akan disediakan untuk penilaian semula kesalahan pekerja. Amaran lisan. Tindakan penyelia atau majikan secara tidak formal. Amaran lisan dilakukan terhadap pekerja yang melakukan kesalahan kali pertama atau kesalahan yang kecil. Ianya dilakukan secara tertutup. Amaran bertulis. Tindakan secara formal dan diberikan kepada pekerja yang melakukan kesalahan sama berulang kali setelah amaran lisan diberikan. Surat amaran akan dikeluarkan secara berperingkat. Dan surat amaran atau bukti kesalahan akan dimasukkan ke dalam rekod peribadi pekerja. Surat tunjuk sebab. Surat tunjuk sebab diperlukan sebagai tindakan drastik kepada pekerja yang mengulangi kesalahan serius. Pekerja perlu menyatakan keadaan semena dan menjelaskan kenapa tindakan tata tertib tidak boleh dikenakan. Inquiry dilakukan apabila majikan tidak berpuas hati dengan penjelasan pekerja dalam surat tunjuk sebab yang diberikan. Kedua-dua pihak perlu mengemukakan bukti dan pekerja diberikan peluang untuk membela diri di hadapan panel yang dilantik. Hukuman. Hukuman diberikan berdasarkan siasatan dalaman. Jenis hukuman yang dikenakan mengikut tahap salah laku pekerja. Contoh hukuman, penggantungan kerja tanpa gaji, menarik semula faedah-faedah pekerja, pemotongan gaji dan dibuang kerja. Ini merupakan carta alir bagi proses tindakan penyelia sekiranya pekerja melakukan kesalahan.
saya ingin menguji pelajar dengan satu soalan. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh majikan kepada pekerja yang membuat salah laku disiplin kali pertama? A. Memberi hukuman yang setimpal bagi kesalahan yang dilakukan. B. Memberikan teguran secara terbuka. C. Memberi kaunseling untuk mengetahui masalah sebenar pekerja. Dan D. Mengeluarkan memo atau notis amaran. Baiklah pelajar, sudahkah pelajar mendapat jawapan bagi soalan yang diberikan tadi? Jawapannya adalah C. Memberi kaunseling untuk mengetahui masalah sebenar pekerja. Topik pembelajaran seterusnya adalah pemantauan rekod kehadiran pekerja. Dalam memantau aspek kehadiran pekerja di tempat kerja, penyelia perlu membuat pemantauan rekod kehadiran pekerja setiap hari seperti menggunakan kad perakam waktu atau pengimbas cap jari pekerja. Dari rekod tersebut, penyelia dapat memantau kehadiran pekerja di tempat kerja, ketepatan masa pekerja masuk dan keluar, cuti yang diambil oleh pekerja juga boleh dicatatkan pada bahagian catatan pada kad perakam tersebut. Selain itu, pihak pengurusan juga dapat menggunakan rekod kehadiran ini untuk pengiraan bonus, kerja lebih masa atau overtime, serta ada sesetengah majikan yang membuat potongan gaji jika pekerja mengambil cuti melebihi jumlah hari yang ditetapkan. Tahukah anda, terdapat tiga warna kad perakam waktu, iaitu kuning, hijau dan merah. Setiap warna ini menunjukkan maksud yang berbeza. Kad berwarna kuning adalah kad normal. Jika terdapat tiga kali calitan merah dengan alasan yang tidak diterima, surat amaran akan diberikan dan kad perakam waktu ditukarkan kepada kad berwarna hijau. Kad hijau pula merupakan kad amaran yang pertama. Jika terdapat dua calitan merah tanpa kebenaran dengan alasan tidak diterima, surat amaran akan diberikan dan kad ditukarkan kepada kad berwarna merah. Jika tiada calitan merah, kad akan ditukarkan semula kepada kad berwarna kuning. Kad merah pula merupakan kad amaran yang kedua dan terakhir. Jika terdapat satu calitan merah, kad merah akan dikekalkan dan tindakan tata tertib boleh diambil. Jika tiada calitan merah pada bulan semasa, kad akan ditukarkan kepada kad hijau. Kesimpulannya, pemantauan disiplin pekerja di tempat kerja perlu diambil perhatian yang serius oleh pihak majikan. Jika pekerja tidak mengamalkan budaya berdisiplin serta melanggar peraturan dan etika di tempat kerja, ianya akan mengganggu kelancaran pengurusan harian ternakan poultry serta memberi impak negatif terhadap pengeluaran hasil ladang dan akhirnya majikan terpaksa menanggung kerugian yang besar. Majikan perlu memantau disiplin pekerja secara serius bagi memastikan sasaran organisasi atau syarikat dapat dicapai dan budaya kerja yang kondusif dapat dilaksanakan. Selain itu, pekerja yang berdisiplin dengan mematuhi etika kerja dan peraturan syarikat akan meningkatkan produktiviti, seterusnya menguntungkan syarikat. Diharap para pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran dalam topik ini, iaitu pelajar dapat mengenali polisi syarikat, pelajar juga dapat memantau kehadiran pekerja ladang, pelajar juga dapat memahami jenis-jenis salah laku pekerja dan pelajar dapat menentukan tindakan dalam menangani masalah disiplin pekerja.
Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga semua pelajar mendapat manfaat dari apa yang telah diajar pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi dan selamat maju jaya.